saudara-saudara sekalian dari media dan saudara-saudara yang sedang menonton dari jauh. Hari ini saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan terima hari ini di markas besar Pak